Alhamdulillah untuk Natal dan tahun baru pada kali ini karena diizinkan buka, jadi alhamdulillah lumayan ramai. Udah dibanding 2020 masih sudah banyak peningkatan di 2021 ini. Dan juga tapi kalau untuk dibandingkan pas pada waktu normal sebelum pandemi di tahun 2019 dan 2018 masih sekitar 60% lah daripada kondisi normal. Jadi pas kondisi normal kita ada sekitar 5.000-an pengunjung. Di kondisi kemarin tahun 2000 Natal 2021 dan tahun baru 2022 sekitar ada 3.500-an pengunjung. Seperti, alhamdulillah sudah banyak peningkatan. Kita berharap semoga 2022 sudah tidak ada lagi PPKM, sudah tidak ada lagi pandemi sehingga jumlah kunjungan sudah kembali normal seperti tahun-tahun sebelum adanya pandemi. Kalau koleksi satwa kita ada sekitar 50 jenis. Kalau untuk jumlahnya kita sekitar 200-an. 200 jumlah satwa, 50 jenisnya. Ya itu tadi harapannya ya udah tidak ada lagi PPKM, tidak ada disuruh tutup lagi sehingga kita nanti bisa memaksimalkan baik itu pengembangan, pembangunan dan lain sebagainya sehingga di tahun-tahun depan ya kita semakin banyak pengunjungnya, makin banyak demand. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.